Ajalmina atau babela pangnya keur Haji Saiful teh hayang mahayang di Haji Saiful teh saperti babela masih kene tua awak bagus kene ya bagus kene eta awak teh geus teu ngarasa capek lamun kumaha-kumaha sare sapeu sare sa poe 2 poe 3 poe masih kuat tapi ayeuna obo-obo aya kan kata ajal berarti aya ajal. Lamun baheula teh masih dae maca Quran teh tolong-tolong ujug-ujug setengah Quran teh. Ayeuna boro-boro. Boro-boro ayeuna. Tadi teh aya ajal, aya masa. Aya nu semangat bae nya semangat turutkeun semangat sebab pasti aya waktuna lemah. Ajal kabeh. Aya ajal. Jadi nu tadina aya jeung kuat bakal aya jeung binasa atawa kemudian nu kadua inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Nah, eta bahasa mawqutan waktu dina waktu Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat bahasa nu kadua di antaranya eta waktu Allah mengadamal waktu. Ia waktu anu disebut waktu adalah batas terakhir dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Makana pan ieu urusanna jeung salat eta nu ngaran umpama na dohornya jam 12 kemudian asarna eta setengah 4 berarti batas waktu dohor eta adalah jam 3 gitu berarti batasnya eta nangarna waktu salat dohor adalah di jam 12 sampai jam 3 nangarna waktu. Nah urang ge manusia eta mawquta aya waktuna urang teh baheula keur masih orok mah pan urang teh cuma menyot pentil susu atanapi dot terus beng gede sageutik urang teh pake bubur di blender segala macam cara diaduk kadaharan cumeunah gede sageutik pan urang mulai ka sangu tapi sanguna bubur gede sageutik urang teh kana sangu beneran. Kemudian satu gede deui pan kabeh asup non bae tah. Anu teu asih andai kata piring eta umpamana halal jeung beunang didahar digayem jeung piring-piring. Jangan tos kuat. Nanaon teh? Tah eta kemudian urang teh kabeh dikonsumsi daging embekna kaduna jekona beuteuna tanpa pantangan sama sekali. Teu aya pantangan. Tapi begitu datang waktuna dieureunkeun ku waktu teh. Dieureunkeun ku waktu. Padahal harita ku urang teh dijujug ka mamana kadahara. Jauh ka mamana diteangkeun eta kadahara-kadahara ngeunah. Tapi begitu tos dot datang kana waktu nah kadaharan kabeh aya di hareupeunana ieu teu beunang ieu teu beunang ieu teu beunang ieu teu beunang ngadahar naon coba kalu teu beunang bisi ngagolepak jempol kitu sarua deui kitu naon deui ayeuna mah ngadaharna tangkal awi ieu ngadahar ieu bae supaya dileceng kalu. Eta aya waktu datang deui kana waktu. Datang deui kana waktuna anu tadina masih boleh urang teh barang dahar lah anu ala kadarna seperti sangu, sayuran jeung lainna. Datang kana waktuna aya anu teu bisa urang teh. Dahar sangu geus teu bisa. Jeung urang teh aya anu kena bae pan. Bahkan sangu sasuat kadang diasupkeun urang tos ngambai deui kaluar deui teu narima ya tos teu narima eta kaluar deui mau buta ayeuna urang ieu keur diwaktukeun ku Allah teh ya.
kalian gara-gara ngadaharan kacang. Ayo waktu nampak lu ngadahar kacang di paribasa, gue masya Allah baik. Tapi datang karena waktu, nah ternyata ayana tinggal mata pejeng perasaan hayat, kemudian lamun terus-terusan diasup ke maka budang sare nyawa-nyawa sukuk teh doang mau ngaringgo ngaringgo hayat waktu makanya inna sholata kanat ala mu'minina kitabam mawkutah eta sholat. Kemudian anu katilu, ada masalah. Anu katilu wal asri demi masa. Tapi ieu masa lamun diartikeun demi waktu asar, oleh demi waktu asar. Tapi secara absolut atau nabi secara umum bagusna dimanaan lima masa. Non demi masa. Seperti lamun kana zaman Rasul asrul Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrul khulafaur rasyidin, masa khulafaur rasyidin. Kemudian asrul auliya, masa-masa para wali. Nah, itu termasuk masa. Masa. Tapi intinya waktu-waktunya. Nah, Allah ngadamel waktu. Eta kabeh makhluk didamel ku Allah Subhanahu wa taala sadayana kan bisa dirasakeun jeung bisa ditingali. Allah ngadamel ya cai hujan. Hujan. Ku Allah teh bere kandang. Aya angin kemudian poek nya mendung sing geledug naon teh suara naon? Iya. Petir kemudian turun hujan. Ajeuna katempo jeung kuasa. Eta cai hujan. Tapi ieu waktu masuk lo, waktu mah teu karasa. Tapi menembus ka mana bae. Jeung tidak ada makhluk Allah nu ngaran manusia bisa menghentikan kana ngaran waktu. Saha makhluk nu bisa ngahentikeun kana waktu? Lamun bisa dieureunkeun eta nu ngaran waktu, meureunan Mbah Abbas mun kolot dongkol. Diorangkan tiba kelak masih kena kene jam-jam kene bahkan istilahnya jiwa ngajawara masih jaga harita masih kayak itu. Nah diorangkan karena tak bisa. Lamun bisa mah diorangkan eta nu ngaran waktu bahaya saya pun mau sampai ke bahana dia hidung bahaya mau pelot doang si cepot dia banget ke artinya karena oleh masih gagah kene ker umur-umur sakitulah ker pantas teh amun senyum teh mah kana bisa kelepekan tangaran hayang ya, ku kasep-kasep nah bagus teh tapi pan ayeuna mah boro-boro urang senyum aduh goreng hartina nya merengut tambah aja goreng tambah jadi goreng. Nah, ternyata eta waktu teu bisa dieureunkeun jeung ditahan. Menembus bagaikan air. Air eta cai di gunung karang. Turun ka alam. Bade eta di gunung karang turun umpamana ka Cihasem, alun-alun, ka Walangsanga, ka Cilanggar, kabeh beunang. Beunang kabeh tempat. Ditembus eta cai. Teu aya nu bisa ngalah. Komode ieu waktu. Waktu teu aya nu bisa ngahalang. Manusia bisa ngeureunkeun panas. Bisa ngeureunkeun ku jelema eta dengaran panas. Umpamana musim panas asup ka kamar, ah ayeuna par musim panas di kamar. Dinyalakeun AC, dinyalakeun kipas angin. Eureun eta dengaran panas. Luar asup angin. Tah bisa ngeureunkeun manusia ngeureunkeun kana ngaran panas. Atawa urang teh bisa ngeureunkeun kana masa dingin. Dingin. Atukeun di Eropa teh mah pan meureunan anu teh nyeuneuh di jero imah teh tempat naon teh perapian. Eta dalam rangka ngeureunkeun panas. Naan kana rasa dingin kemudian dihadeutkeun geulir eta dingin. Nah eta mah bisa nu ngaran panas, nu ngaran dingin bisa diheureun.
kapal terbang nusak itu gede naik eta ku jelema bisa dileureunkeun pake rem. Coba padahal eta begitu landasan. Subhanallah. Bajai bae eta di rem kadang mah blong. Aja motor kadang blong. Mobil kadang blong. Ieu kapal sakeureuh kitu kecepatanna 2000 kilo per jam. Kecepatan yang luar biasa. Coba tapi bisa diambil. Bangsa barhat rem ton tempat gusina. Anu-anu ini di mana? Kapal laut. Kapal laut. Kita kok bisa? Kita kapal laut. Ternyata kan jarak ta? Jarak sejam lalu itu ya di perang. Di jarak itu ini kapal. Kita keren bisa ada tak? Nyebir. Masya Allah, padahal itu barang gede, jadi itu namanya ngebut, ngebut itu sih gak apa-apa. Tapi bisa, itu kan dinat barang anu lembut, barang cair, cekurang kayak ayo balik-balik. Lah balik-balik, itu lagi masalah balik-balik, tapi iya kok bisa manusia itu ngeregen. Tapi nungaran waktu itu bisa digeregen. Bisa, kurang umpama hayang budak bayar menteang kadang sok nemponya ke anak teang resep deh usia sakitu teang sampai ngomong mun masih doang maneh kemudian dia kolot semangat kebiayaan kami mah rek dipapai kabeh itu mana pondok kita sabulan kabar ngaji menteang sampai ngomong gitu tapi karena tadi teh itu ayah yang bisa mahal karena waktu. Ah, teh datang karena waktu. Ayo sahanu bisa nahan kaimi bisa nahan. Deh ayo bisa nahan karena waktu lamun tos datang masa na urang teh anu ngaran kematian eta nu puncakna maka tos teh aya nu bisa ngahalangan. Pamajikan nu sakitu hookna jeung nyaahna ka urang atuh tetap teu bisa dieureunkeun eta nu ngaran kematian. Bisa siapa mereka diurunkan? Siti Fatimah diurunkan ke Kanjeng Rasul. Begitu cintanya kepada Rasul, seorang bapak yang sangat luar biasa. Tapi kan terbiasa. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Al-waktu kasoib, waktu bagaikan pedang. Makanya setiap datang isuk, etan ngalan isuk. Saya ngomong kia. Kau minggu ialah, kau minggu ia Yesus ngomong tak. Jangan ada anak hal pun jadi. Saya adalah makhluk baru. Jangan dikira minggu kurang bertemu jeng minggu bahwa minggu ini adalah minggu saruah jeng lewat. Eta hal pun jadi sehingga nasibnya berbeda, kemudian peristiwanya berbeda, kemudian apa yang terjadi pun berbeda, kemudian naon teh tentang amal-amal pun saterusna pasti berbeda. Maka hal pun jadi perhatikan ulah sampai tadi teh urang naon ngabuang begitu saja karena eta waktu. Wa asr demi waktu demi masa demi waktu asar. Lamun di mana demi waktu asar? Jam 20.58. Berat sama menit itu. Dan jam baik itu. Nah, ada-adaan aja, ada-adaan mah. Langsung ngolim kan dia. Bos baru sarapan. Sarapan. Wal asr, waktu asar eta dina bahasa lamun anu engke ka Mekah, lamun hayang jus umpama. Asir, asir eta jus. Ya, jus umpama hayang jus delima. Asir tufah. Eta jus asir. Dina bahasa ieu asr. Berarti eta nu ngaran jus tadi kan perasa, diperas. Nah makanya kenapa demi waktu asar? Demi waktu asar. Sebab dina waktu asar etanu pedagang-pedagang khususnya etan pantos ngitung. Tos ngitung etan di pasar teari tos asar langsung diberes kabeh barang-barang. Nah dihitung hasilnya. Nah etan ngana waktu asar. Kemudian anu iya anu gawe
anu gawe begitu datang waktu asar beberes. Baik tukang, aleng-aleman, itunya beberes tak macul dibereskan, singgok dibereskan, pokok nama kabeh paluk dibereskan. Beberes. Waktu asar. Tak ulang ia termasuk ayana lamun dinisbah dan kana kayaan kurang. Kayaan kurang. Lamun bahwa basma ia ibaratna asar menjelang maghrib. Haji Usman pas asar. Pas asar. Bah ini antara rek asar. Ya, antara rek asar. Tapi beres tak bohong untuk siapa jauh. Tapi rek asar. Anu masih rek dohor. Kamu ada? Makanya ngarasan budak baik. Ngarasan budak baik. Termasuk buah Haji Akib. Eta terus hampir jam 5 lewat. Itu bahi 5 kan kamu nyawa. Ayo kita jam 2 berang. Ayo. Ternyata lamun dina Al-Qur'an contoh ya ayat Allah bersumpah demi waktu duha, wadhuha demi waktu duha. Tapi orang mah terang-terangan gitu doang. Padahal eta demi waktu duha. Lamun tos waktu duha pasti wan nahari idza tajal demi waktu berang. Kemudian lamun tos berang wal asri. Lamun tos wal asri wal laili idza saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wal asri. Haji Saiful ieu pelepah mana ya? Haji Saiful eta waduh hamilnya suka nih entong wah gerah aku cuma nah karena tos jam salapan dia dina wal asri mah acan dibahas naon kehebatan wal asri kemudian penjelasan-penjelasan kaditina dalam kakarak mukadimah tentang waktuna mudah-mudahan insyaallah biasa hadir dari sehat walafiat panjang umur meninggal obat alamin Allah mudah-mudahan hampura kurang sadari Allah khususnya simpuring karena misalnya nyarios pas simpuring berarti yang bakal wabali hisap simpuring ya tanggung jawabnya mudah-mudahan dihampura lah Allah amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 9. Gimana? Gawe, pada sul. Adita, Wairul, Mangko Jami, anu ngomongkeun. Buka juga. Ada itu. Iya. Iya. Yang bukan halnya mah ada ya. Ini maksudnya kamu nanya itu. Bulan. Maksudnya kamu maksudnya. Anggo jalmi anggo nyadoskan batur gitu. Nah, wajul. Termasuk kata hukuman di kenjaman anu gibah. Gibah eta artinya keperlu waktu, keperlu tempat, keperlu masalah. Ayo ujung-ujung blok beli blok deh. Nah, lamun ayah perkara kemudian eta ditutup, ditutup kabeh cahaya terang. Kemudian karena ayah kebutuhan, kemudian diungkap. Nah, eta mah lain gibah. Ya tadi dia yang dimaksud eta counter, mengkantar. Tak lain bermaksud di gibah. Tapi lah menuju putih sama dadan, umpama nongkrong betah di sawah dia, lalu sedadan.